Assalamualaikum, sama saya Bang Ali, W Bank Indonesia. Kali ini di Project W di Kaliwungu ya. Tepatnya pembangunan rumah tipe 129 ya. Dengan 3 kamar tidur, carport, 2 mobil, 2 kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, musola dan dapur ya. Nah, untuk hari ini ya, di tanggal 19 ya, progres di pengeraman ya untuk slope ya dan proses cor sub area carport ini ya. Untuk pekerja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 orang ya. Material alhamdulillah masih tercukup ya. Ini hari ini kita orderkan untuk semen gresiknya ya. Untuk bata sudah siap untuk pasangan setelah serup nanti ya. Ini proses persiapan untuk urukan ya, nanti di tiap ruangan ya, dari depan dulu nanti langsung ke belakang. Oke. Nah, ini tadi sudah selesai ya untuk pemasangan base ya. Ada 2 base sini, 2 base dengan 4 base masuk ke dalam ya. Nah, ini ada 4 base ya di dalam. 1 2 3 4 ya. Ada 2 lokasi dengan 4 base, ada 8 base. Tinggal penutup ya. Untuk saluran sanitasi sudah terpasang ya, buangan dan untuk air kotor. Nah, ini slope untuk carport sudah habis disorin ya. Depan dari arah ini sudah selesai tadi pagi dicor ya. Nah, ini kita masuk ke depan. Nah, untuk sanitasi juga sudah ya. Saya belakang untuk lantai 2 ya, pipa kita siapkan. Casting untuk sirup ya. Oke, untuk cor kita menggunakan molen ya. Nah, ini koral juga masih banyak, pasir juga sudah siap ya. Cuma ini lagi macet di molen ya, sedang diperbaiki. Nah, itu proses pengerapan untuk sirup juga ya. Nah, ini untuk pipa jalur ya, sudah kita siapkan. Nah, ini besi 16 ya, ulir ada 8, yang sebelah utara selatan ada 13 ulir ya. Jadi total ada 48 plus 12 ya, 12 untuk kolom utama ya. Nah, di sisi slope ada besi ulir 13-an ya, semua ini. 1 2 3 4 7 8 9. Ada 9 ini. Ada 9 ulir. Nah, maaf, ada ulirnya ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ulir 13-an dan yang 10 ya, ada 2 sisi sebelah sini. Sama ya, untuk kolom utama juga sama. Sama semua sudah terpasang. Oke, kali ini ya proyek pembangunan rumah tipe rumah, tepatnya rumah Burahita ya. Nah, sini tipe 129 ya. Bersama saya Bang Ali, kita ketemu di proyek selanjutnya. Assalamualaikum.